RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten kembali menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19 vaksin kedua untuk petugas pelayanan publik pada hari ini, Kamis 15 April 2021. Kegiatan vaksinasi dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat yang diselenggarakan di Gedung Pertemuan Lantai 2 RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Meskipun kegiatan vaksin kedua ini berlangsung di bulan Ramadan, antusias peserta vaksin begitu tinggi karena masyarakat percaya pada pemerintah bahwa program vaksinasi ini harus tetap berjalan. Peserta vaksin hari ini sejumlah 370 orang yang terdiri dari pejabat publik, tenaga pendidik, pegawai pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Vaksin yang digunakan kali ini masih menggunakan vaksin Sinovac dari Biotech, dan dalam kesempatan ini Dr. Luki Taufika, spesialis onkologi radiologi, sebagai koordinator vaksinator RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten, juga mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi karena vaksinasi melindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Vaksinasi hari ini tetap menggunakan vaksin Sinovac dari BioNTech, dan kegiatan ini ada di lantai 2 Aula Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Hadir hari ini sebanyak 370 orang peserta yang terdiri dari para pejabat publik, Bapak Ibu Guru, serta pegawai dari kantor pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Ingat, ikuti vaksinasi karena dengan vaksinasi melindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Sampai jumpa! Dari Kecamatan Pemalang, Kabupaten Klaten. Saya sudah mengikuti vaksin pertama dan vaksin kedua. Alhamdulillah tidak ada efek apapun. Mari semuanya kita ikuti vaksin. Aman dan tidak ada efek apapun. Indonesia semuanya, khususnya di Kabupaten Klaten. Saya nama Wahana dari SD Negeri 2 Taji Prambanan. Saya vaksin yang kedua. Dari vaksin itu merasakan enak, tidak ada keluhan apapun. Jadi silakan masyarakat jangan takut dengan vaksin. Untuk menjaga kesehatan, itulah kekebalan agar kita tidak terkena COVID. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini. Nantikan video-video kami selanjutnya ya!